gue sih berharap jujur aja sampai hari ini jadi musuh gue adalah seorang master Deddy Corbuzier. Cuman saya yo penasaran, saya yo pengen tahu juga gitu. Sebenarnya Vic, tujuan lu apa Vic? Ya sih, sebenarnya kan kalau tinju itu kan dia pasti khayalan musuhnya harus di atas dia. Gue sih berharap jujur aja sampai hari ini jadi musuh gue adalah seorang master Deddy Corbuzier dengan memiliki segala macam bentuk bela diri dan lain-lain. Masa cuma sama seorang gladiator yang keluar masuk penjara berantemnya di penjara, masa takut sih. Saya nggak pernah punya bela diri. Saya berantem ya berantem dari kecil, 16 tahun saya udah di penjara karena kasus pengeroyokan dan lain-lain. Saya berantem di jalanan, saya nggak pernah ada bela diri. Tapi seenggaknya kalau saya dapat lawan seorang Master Deddy Corbuzier, menang atau kalah itu sebuah penghormatan buat saya. Oke, berarti kita lihat ya nanti kalau udah lawan Aska itu gimana hasilnya. Nanti mungkin setelah itu kita yang duel ya. Serius. Nantangin. Nanti kalau saya duel sama Vicky, saya ajarin kalian semua nih. Ini kan saya sama Vicky yang masker. Nanti kan kalau misalnya udah kejadian, kalau memang benar, tapi saya, gua sih gini ya. Maksudnya di dunia entertain ya buat entertain ya, apa-apa kan. Itu sebagus buat entertain, walaupun bonyok-bonyok itu sebagus buat entertain gitu ya. Gak ada masalah gitu ya. Jadi saya sih mendukung ya, kalau memang itu mau dilaksanakan nanti, kalau kita mau fight di ring boxing, ya ayo aja. Dan buat teman-teman, pasanglah duit sebanyak-banyaknya di sisi lain. Seperti yang saya bilang kemarin, saya nggak ngajakin taruhan ya. Karena kalau taruhan belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau ini sudah tahu, jadi silakan. Berarti siap? Ya, kalau udah 2-5 juga. Oke, ya inilah dia belt yang akan dipertandingkan oleh kedua fighter kita. Boleh kita berikan aplaus ya warga teman-teman. Baik, sudah dapat gambar teman-teman media. Baik, terima kasih kalau begitu untuk Pak Abdul Rahman dan beltnya akan dikip kembali dan akan diperlihatkan kembali pada saat hari pertarungan besok lusa. Jadi teman-teman media pastikan semuanya juga menyaksikan pertandingan yang sangat spektakuler ini pastinya. Astaga.